Baiklah pemirsa, ini adalah mobil Honda Brio ya, warna modern steel, sudah memasuki ruang pengecekan dalam tahap mau di masking ya, dan pintunya nanti akan juga dipasang yang sebelah kiri belakang ya, dan bumpernya masih di luar. Baiklah, selamat menyaksikan. Dan ini tahap naik warna ya, step pertama dua lapis sampai merata. Dan setelah selesai proses pengecatan ya, step pertama dua lapis seperti biasa di amplas ya, dengan menggunakan amplas 1000 atau 1500, dan gak lupa tuh baret-baret atau bolong-bolongnya di dempul odol ya atau di kombi seperti itu. Dan setelah selesai proses pengamplasan, di spray kembali atau dicat kembali ya, dua lapis sampai merata. Dan setelah selesai proses pengecatan step keduanya, lalu naik clear coat ya. Begitu prosesnya tuh pengecatan mobil Honda Brio warna modern steel.
Dan langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu setelah proses pengecatan step kedua, kini saatnya naik clear coat bagian atas terlebih dahulu ya, main basah seperti ini prosesnya. Dan pemirsa, ini step kedua ya, naik clear coat, main basah juga, tunggu 5 menit atau 10 menit ya, seperti itu prosesnya. Langsung di jos ya, biar hasilnya lebih maksimal atau wet look.
Dan inilah hasilnya setelah proses naik clear coat anti belang ya, dan sangat-sangat memuaskan, sudah terlihat bad look. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih untuk proses pengecatan atau tutorial pengecatan mobil Honda Brio warna modern steel full satu body ya. Mohon dukungannya sekali lagi di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih.